Oke, Hizer, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue udah dapat pinjaman Honda Jazz RS dari Bro Hendro Liao. Nih Instagramnya, terima kasih ya buat buat Bro Hendro yang udah minjemin Honda Jazz RS-nya. Dan kali ini gue mau fittingin velg-velg dan ban apa aja sih yang menurut gue fit banget untuk dipakai si Jazz RS ini. Kita lihat pilihannya. Pertama ini udah ada HSR 6 Role, spesifikasinya dia ring 16, lebarnya itu 8 dan 9 di bagian belakang, untuk offsetnya 30 dan 25. Kali ini kita fittingin pakai Zitek HP 1000, ukurannya itu 195/50 ring 16. Untuk fitmentnya ya memang keluar banget sih ya, karena ini ekstrim banget lebarnya 8. Tapi kalau untuk tampilannya keren sebenarnya. Yang untuk bagian belakangnya juga udah otomatis lah ya, keluar banget. Tapi mungkin ada yang suka nih dengan fitment-fitment yang keluar body begini ya. Tampilannya keren ya, bronze ke grey. Ibaratnya kalau lagi di jalan nih, pasti langsung eye catching velgnya. Keren kan? Gue masih punya pilihan velg lainnya. Yuk kita lihat. Pilihan selanjutnya ini ada HSR Indy dari Morocco Series. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Ini kita fittingin pakai ban dari Acelera PHIR, ukurannya 195/50. Jadi sama ya sebenarnya bannya, tapi beda tampilannya karena tadi yang di sebelah sana 6 Role itu lebarnya 8 yang depan, yang ini 7. Jadi lebih fit gitu kelihatannya. Dan offsetnya juga kan dia bikin rata body. Yep, rata body. Untuk bagian belakang juga rata body, karena memang ini kan dibikinnya itu untuk city car ya, jadi speknya itu memang yang bikin rata body. Keren banget sih, tadi bronze, ini juga bronze, tapi kalau menurut gue lebih suka yang ini. Kenapa? Fitmentnya pas kalau menurut gue. Gimana kalau menurut kalian? Oke, selanjutnya ini ada HSR Mina, spesifikasinya dia ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Untuk bannya kita pakaiin Inforcium Octa di 20545 ring 18. Kalau kita lihat fitmentnya, dia depan itu rata body, yang belakang rata body juga. Sebenarnya kalau 17 masih aman sih sebenarnya kalau mau dipakai buat berempat gitu ya.
karena ini jaraknya juga masih lumayan besar, ada 4 jari. Ini pairnya pair standar ya, 17 pair standar, cuman memang dibandingin ring 16 kenyamanannya agak sedikit berkurang, karena kan tadinya dia 50 ketinggiannya, ini turun ke 40 ketinggiannya. Tapi kalau menurut gue masih oke sih, modelnya model racing gitu kan ya, buat anak-anak muda kayaknya cocok nih. Kita coba lihat pilihan selanjutnya yuk. Selanjutnya ini masih original desainnya HSR Wheel, ada HSR Amarasi. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40. Jadi lebih kecil tadi offsetnya daripada Minas ya. Kalau untuk bannya ini kita pakai Inforcium Octa, ukurannya itu 20545 ring 17. Tadi kan 40 ya, ini 45. Duh, dia 3 jari doang. Bagian belakang 4 jari. Ya berarti untuk ukuran 4 orang masih aman lah ya, karena di belakangnya tuh masih 4 jari. Kalau untuk fitmentnya dia rata body. Keluar dikit banget. Karena mungkin 40 kali offsetnya ya. Kalau untuk belakang dia pas rata body. Model palangnya keren, penuh gitu kan ya. Jadi yang mungkin enggak, ini kan kayak ini enggak pakai cover kaliper atau BBK kan ya, jadi nggak terlalu kelihatan karena ketutup semuanya. Dopnya juga nih, dopnya dop model ketutup nih, jadi nggak kelihatan kalau itu double PCD. Overall keren sih. Gue bingung antara Minas atau Amarasi ya. Tapi gue masih punya pilihan velg yang lainnya. Kita lihat yuk. Ini dia velg terakhirnya, ada di ring 18. Ini adalah HSR Nifty. Spesifikasinya itu dia ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Dan ini kita pakaiin ban dari Acelera, lebarnya itu 21535 ring 18 ya. Belakang juga sama, dipakaiin ban dari Acelera 21535 ring 18. Untuk fitmentnya kayaknya dia keluar sedikit banget, masih toleransi lah ya sedikit. Untuk belakang rata body, modelnya keren ya. Dia sebenarnya agak-agak cembung gitu tuh, black polish ke grey masih masuk lah. Keren sih, tapi ya kalau ring 18 ya, ini nggak bisa terlalu banyak bawa penumpang, karena ini jaraknya juga lumayan nih, bisa apa tuh namanya, gesrot gitu ya. Tapi kalau untuk tampilan nih keren banget. Kalau nyarinya untuk tampilan, ring 18 recommended banget. Tapi kalau misalnya nyari yang buat daily, kita lihat rekomendasinya di terakhir ya.